Okay, yang ni dah lama kot. Aku rasa yang yang ni dah lama sikit. Yang, yang paling baru yang ni lah. Es krim dia ada Oreo biscuit pieces. Oh, lain. Lain rupanya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton channel aku ni. Dan kepada yang belum lagi subscribe, boleh tekan button subscribe kat bawah tu. Yang dah pun subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan hari ni aku sebenarnya nak cuba aiskrim Oreo. Sebab okay, aiskrim Oreo ni, Oreo sandwich ni, aku ada tengok dekat Facebook. Lepas tu macam-macam orang komen pasal aiskrim ni. Dan aiskrim ni sebenarnya dah lama keluar, dalam awal tahun dulu. Tapi aku baru nak rasa, sebab aku rasa susah nak cari. Ini pun 2-3 tempat aku pergi baru jumpa. Dan aku tak beli ni je, aku ada beli satu je. Yang ini Oreo stick. Okay, yang ni dah lama kot. Aku rasa yang yang ni dah lama sikit. Yang, yang paling baru yang ni lah. So aku nak cuba yang ni dulu lah. Okay, sebab tengok, aku tak pernah makan es krim yang macam ni. 1 hour later. Betul-betul macam biskut Oreo tu. Cantik lah dia punya presentation ni. Cantik lah, aku rasa dia macam baru lah es krim bentuk macam ni. Aku nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lembut atas ni, tak macam biskut lah. Kalau biskut tu kan dia rapuh kan, keras. Ni lembut lah, lembut. Lepas tu dia rasa coklat, macam macam biskut Oreo tu. Rasa dia macam tu. Tapi ni aiskrim dia. Kalau korang tengok aiskrim dia, aiskrim dia ada Oreo crush juga. Dia tulis kat sini. Macam mana cakap, tekstur dia macam kalau korang biasa makan kek batik kan. Macam tu lah. Lembut dia macam tu lah. Dia dia tak macam biskut. Mungkin sebab dia dah masuk peti ais. Wah, hebatnya kamu. Cuma aku tak tahu lah yang tengah ni apa, vanilla ke? Sebab dia tak macam, tak ada rasa sangat. Yang kuatnya rasa klet tu dengan rasa manis. Dia punya es krim ni macam tak ada rasa sangat. Orang yang suka makan biskut Oreo mungkin suka lah tu. Okay, ni last bite. So aku nak try yang ni pula, Oreo ice cream with Oreo cookie pieces. Tadi Oreo biscuit pieces. Oh, lain. Lain rupanya. Cuba yang ni pula. Aku rasa ni pun manis, lagi manis dari yang tadi. Okay, dalam dia sama lah, ada bintik-bintik hitam tu. Aku tak tahu lah orang lain, tapi bagi aku coating dia manis. Betul lah, ni sama dengan yang sandwich tadi. Kalau makan es krim dia saja macam tak ada rasa sangat. So aku tak tahu es krim dia flavor apa sebenarnya. Okay, ni last bite. Settle dua jenis es krim Oreo yang digembar-gemburkan. Aku rasa kalau korang pergi baca dekat komen Nestle punya page untuk es krim Oreo ni, aku mungkin bersetuju lah kot dengan kebanyakan komen yang mengatakan satu, es krim ni mahal sikit. Yang sandwich tu RM4.9, yang yang stick tu RM4.5. So
Lepas tu kau nak compare harga dengan taste dia, aku rasa macam tak apa kena kot. Ada. Sorry lah, terpaksa cakap kan, jujur. Aku rasa es krim, kalau nak layan es krim kan yang sedap, aku rasa krim dalam Tupperware tu yang harga RM6, RM7 tu lagi puas hati lah kot kau makan. Sebab flavor dia lagi terasa. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Punya es krim tu tak rasa sangat. Kalau makan es krim dia saja mungkin tak tahu itu es krim apa kan. Pedal pop yang pelangi tu lagi sedap aku. Aku tak tahu sekarang harga dia berapa ya. RM1 ke RM1.50 macam tu. Es krim tu lagi sedap aku. So, itu je video untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.